teman-teman kembali di channel Alinjoy. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngereaksiin video Siren. Hai teman-teman, so yang belum tahu ini cerita fiktif, cerita karangan, jadi kita bisa ngerasin berinding bareng dan kita juga bisa ngerasin kalau kita ada di posisinya guys. Ya, kali ini kita bakal ngeliat video terseram teman, yaitu Siren Head melawan Huluk teman, dan kita bakal ngeliat Siren Head memakan manusia teman. Ya, dia bakal meniru suara manusia, dia menjebak manusia agar manusia itu datang mendekat ke Siren Head teman. Ya, setelah manusia itu mendekat ke Siren Head, dia bakal dimakan hidup-hidup oleh Siren Head teman. Wow, benar-benar mengerikan. So, langsung aja kita reaction bareng-bareng video terseram Siren Head. Siap merinding bareng. Oke teman-teman, kita udah di videonya. Wow, itu Huluk teman. Berjalan di tengah kota. Oh my god. Dan ini merekam sosok Huluk teman. Oke, dia mencari sosok itu. Oke, dia masuk mobil teman. Oh my god. Oke. Astaga teman. Dia masih mencari sosok Huluk itu teman. Dia yakin berjalan ke arah sini teman. Okay. Di mana sosok itu teman? Dan sepertinya dia ke hutan teman. Astaga. Mungkin karena penasaran sosok Huluk yang berjalan itu teman. Oke, ini di hutan sih teman-teman sepertinya. Oh my god. Itu suara Siren Head teman-teman. Astaga. Di atas berlari. Oke, itu danau teman. Apakah di danau itu ada Siren Head-nya? Atau ada sosok Huluk teman. Oke. Oh my god. Itu Huluk teman. Oh my god, dia berlari. Oh my god. Huluk dan Siren Head bertarung teman. Oh my god. Astaga. Siren Head-nya kalah teman. Oh my god. Oke, kita ke video kedua teman. Oke, ini sepertinya sore teman, senja. Jadi ini mau larut malam teman. Oke, kendaraan itu berhenti. Entah kenapa teman. Oh my god, ada paku. Oh my god, banyak bocor teman karena terkena paku. Oke, dia menghubungi. Oh my god, ada suara teman. Seperti suara minta tolong teman. Help me. Oke, dia mencoba mendekat dan mencari sumber suara yang minta tolong itu teman. Oke. Dia benar-benar berani teman. Mencari sumber suara itu. Oke. Oh my god, itu suara Siren Head teman-teman. Jelas. Astaga. Itu Siren Head teman-teman. Oh my god. Oke. Dia benar-benar ketakutan. Dan dia berlari teman. Ayo cepat lari. Hindari Siren Head itu. Oh my god. Dia berlari teman. Oh my god, oh my god. Ayo cepet. Oke, dia naik motor. Oh my god, tiba-tiba mogok teman motornya. Ayo nyala. Oh my god, serem banget teman. Oh my god, untung aja motornya nyala teman. Dan dia mengegas kencang. Tapi Siren Head itu tetap mengejarnya dan menangkapnya teman.
Oh my god, untung cuma motornya, teman. Oh my god, dilempar. Astaga, hampir aja terkena, teman. Oke, dia tetap berlari dan bersembunyi di bawah lorong, teman. Seperti jembatan. Oke, di bawah jembatan dia sembunyi, teman. Dan Serenet itu tidak tahu, teman. Dia masih mencarinya. Oh my god, benar-benar ketakutan dia, teman-teman. Astaga, HP-nya bunyi, teman. Oh my god. Serenetnya sepertinya bakal tahu. Oh my god, kepalanya masuk terowongan, teman. Astaga. Astaga. Ayo cepat lari. Astaga. Oh my god. Serenetnya tahu, teman. Astaga, Serenetnya benar-benar tahu lokasi orang itu, teman. Dan dia tetap berlari dan bersembunyi, teman. Oke, dia masih mencari tempat sembunyi dan naik pagar, teman. Astaga, kenapa dia masuk pagar, teman? Oh my god, itu Serenetnya, teman. Serenetnya masuk pagar juga. Oh my god. Astaga, teman. Oke, dia pelan-pelan. Oh my god. Dia tertangkap, teman. Dan dimakan. Astaga. Oh my god, itu sepatunya, teman. Orang itu dimakan, teman. Dimakan hidup-hidup. Astaga. Oke, itu pakunya, teman. Astaga, kendaraan mobil terkena paku, teman, dan bocor. Oh my god, ada suara minta tolong, teman. Itu benar-benar menyeramkan, teman. Di mana video seseorang memakai motor, bannya itu bocor, teman. Sepertinya Serenet sengaja menaruh paku sebanyak itu di jalanan, teman, agar manusia atau kendaraan yang lewat berhenti, teman. Karena terkena paku itu dan bocor bannya. Setelah kendaraannya bocor, dia bakal dipanggil oleh seseorang misterius, teman. Dan seseorang itu suaranya seperti meminta tolong, teman. Semua kejadian itu sama, teman. Setelah kendaraan itu berhenti di tempat itu, ada seseorang yang memanggil minta tolong, teman. Setelah manusia itu mendekat, dia bakal dimakan oleh Siren Head, teman. Wow, benar-benar mengerikan, teman. Siren Head ini, dia semudah itu mencari korbannya, teman, dengan suara atau sirenanya yang dia bisa ikuti suara apapun, teman. Ya, dia bisa ikuti suara manusia, suara kendaraan, suara apa aja, teman. Wow. Jadi kalau kalian bertemu Siren Head, lebih baik kalian lari dan pergi, teman-teman. Dan kalian harus berhati-hati, teman. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Gue Alim, bye.